Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kapten Kasja. Jadi untuk video sekarang adalah panduan cara menetaskan telur di mesin tetas. Cuma kita pakai panduan dengan cara yang paling benar. Jadi tanpa harus banyak teori. Mungkin di video-video sebelumnya juga hal ini pernah saya bahas gitu. Masalah menetaskan telur di mesin tetas. Jadi untuk persiapan awalnya gitu, hal yang pastinya orang terkendala kalau misalkan menetaskan telur di mesin tetas itu suhunya berapa, kelembabannya berapa. Nah, hal-hal kayak gitu yang selalu jadi pertanyaan, tepatnya berapa atau gimana. Oke, hal yang harus pertama sekali teman-teman tahu sebenarnya bukan berdasarkan dari teori yang mungkin banyak diunggah di media sosial, di web atau di YouTube. Tapi teori yang sebenarnya kita bisa pelajari dari kandang kita sendiri. Nah, ini saya kasih contoh. Ini indukan yang sedang mengeram. Jadi hal pertama yang bisa kita pelajari dari ini adalah, satu, kondisi si telur itu tertutup sempurna. Dan itu artinya kalau misalkan kita menetaskan telur di mesin tetas, jangan terlalu besar lubang sirkulasinya ya. Jadi ya kita lihat seperti adanya, inilah tertutup sempurna oleh si indukan, si telurnya. Jadi jangan terlalu besar juga karena nanti itu bisa mengganggu telurnya sendiri. Jadi si suhunya terlalu cepat naik, terlalu cepat turun, nggak bagus, jadi kurang stabil. Nah, itu satu, poin pertama. Terus poin kedua, yaitu tentunya untuk menetaskan telur itu durasi pemutaran telur. Nah, untuk masalah durasi, kalau misalkan teman-teman pakai mesin tetas, itu kan sudah diatur di program per 3 jam sekali, per 4 jam sekali, ada yang 5 jam, ada yang 6 jam. Kesemuanya itu bisa diaplikasikan, karena saya juga pernah coba berbeda-beda, dan kesemuanya insya Allah itu berlaku gitu, atau bisa diaplikasikan settingan waktunya. Terus yang ketiga, suhu. Nah, suhu dan berarti 3 dan 4 sekaligus, suhu dan kelembaban yang tepat. Nah, untuk suhu dan kelembaban yang tepat, oh, kita di skip dulu ya. Berarti yang ketiga itu waktu menetaskan. Nah, waktu menetaskan itu sebenarnya kalau untuk unggas-unggas yang jenisnya begini nih, yang suka-suka berenang di air tawar, bebek, entok, waktunya, range waktunya itu bisa beda-beda tergantung tempat, tergantung lokasi, tergantung indukannya, dan tergantung pakan apa yang kita pakai. Dan itu mungkin masih sulit dijelaskan secara detail, cuma yang pasti secara garis besarnya, telur yang dihasilkan dari indukan yang anyirannya itu lumayan tinggi, biasanya butuh waktu lama untuk menetas, lebih lama, maksudnya lebih lama untuk menetas, karena memang kandungan mineralnya cukup baik. Dan tentu saja kandungan mineral ini unsur pembentuk kerabang telur yang berpengaruh ke kecepatan tetasnya itu sendiri. Tapi ya, lambat atau cepatnya menetas bukan indikator bagus atau tidaknya. Jadi bagus atau tidaknya itu ya, justru kalau saya lebih senang yang lama menetasnya. Karena apa? Kuning telur terserap sempurna oleh si anakan ini gitu. Jadinya ya lebih baik menurut saya, karena memang kalau misalkan si kuning telur tidak terserap sempurna atau terlalu cepat menetas, efeknya adalah itu bisa berbahaya bagi si anakan itu sendiri. Nah, berarti sekarang lanjut kita ke masalah kelembaban dan suhu yang dibutuhkan berapa sih. Oke, ini di sini saya udah bawa ini pakai baterai, terus ini punya kabel sensor. Ini yang gede itu 59, ini
kelembaban airnya, terus yang kecil ini suhunya berapa. Nah, dari sini kita akan ini simpan di sini si alat ukurnya. Nah, terus si ini sensornya kita taruh di bawah indukan gitu. Kayak di bawah indukan di sini, persis di posisi dia mengeram telur. Biarkan sampai itu tertutup sama si indukan. Jadi nanti kita baca berapa suhu dan kelembaban yang didapat. Oke, karena kita cukup mengganggu di sini, makanya kita tinggal dulu sebentar sampai dia kembali mengeram di posisinya dia. Oh ya, sorry, ini nggak usah takut ya kalau digigit entok, nggak sakit kok ini. Udah, kita biarin dia dulu biar tenang. Sembari nunggu si indukan itu kembali mengeram, nah ini bahas sedikit ya. Jadi kenapa kalau misalkan di kandang yang isinya bondol, saya cenderung pakai betina-betina yang leher dan dadanya putih gitu. Karena kalau misalkan kita pakai yang warna full pun percuma gitu. Satu, harganya mahal. Kedua, lebih susah didapatkan. Dan ketiga, dengan kita memakai jantan bondol itu secara otomatis, walaupun kita pakai warna full, nantinya anakannya tetap akan berdasi gitu di leher sama di dadanya berwarna putih. Nah, makanya ya lebih hematnya, lebih baiknya, lebih gampang nyarinya cukup dengan betina-betina yang seperti di kalau untuk di bondol. Dan terus yang harus diperhatikan adalah kalau untuk khusus kandang bondol ini memang harus khusus dia sendiri si pacaknya. Maksudnya jangan sampai dicampur dengan indukan atau jantan yang lain, karena nanti khawatir kan gitu, karena si bondol ini genetiknya kan dominan gitu. Jadi walaupun cuma bondol dari si jantan, akan lebih cepat menyebar ke betina-betina yang lain. Dan itu efeknya gitu, karena genetik si bondol ini dominan, akan sangat banyak menghasilkan bondol-bondol dan mungkin akan mendominasi di kandang kita. Nah, makanya ini terlihat sepi di kandang ini karena yang lain beda ini apa, beda sekatan. Jadi ini cuma di area sini khusus untuk bondol aja gitu. Dan ya itu tujuannya, supaya memang gak gabung dengan yang lainnya. Karena memang saya juga masih butuh materi-materi yang kelawu, yang warna full, yang warna silver full gitu. Itu harus tetap ada materi-materi seperti itu, karena memang variasi entok hias itu harus selalu dijaga gitu. Jadi kita sebisa mungkin punya stok yang murni, yang warna full, yang warna enggak full gitu. Jadi jangan sampai semuanya tercampur jadi satu dan enggak terkontrol proses breedingnya. Ini oke, kita cek dulu ya. Nah, ini si indukan udah kembali ke posisinya dia, posisi mengeram. Nah, untuk kelembaban 62%, untuk suhu 32 derajat. Ini belum hitungan pastinya segini gitu. Jadi karena satu, posisi mengeramnya juga belum benar seperti tadi di posisi menutup sempurna si indukannya ke telur, jadi masih posisi terbuka gitu. Jadi wajar lah suhunya belum mencapai suhu yang idealnya untuk menetaskan telur. Dan mungkin karena tadi kita buka juga kita ganggu, suhunya agak turun dan dia butuh waktu untuk kembali menaikkan suhunya. Terus masalah si suhu dan kelembaban ini, kita gak bisa satu kali ambil data gitu.
Jadi ini contoh kasus sekarang kan lagi malam, kelembaban 62%, suhu tuh masih naik lagi kan. Jadi si indukan ini masih berusaha untuk menaikkan kembali ke suhu normalnya. Usahakan gitu dalam satu hari paling tidak 5 kali mencatat paginya, siangnya, sorenya, malamnya, subuh seperti apa kondisi suhu dan kelembabannya. Nah, dan itu nggak bisa satu hari. Jadi kita lakukan beberapa hari, terus lebih bagus lagi di musim hujan seperti apa kondisinya, di musim kemarau seperti apa, supaya kita punya data yang benar-benar akurat dari kandang kita sendiri, dari indukan sendiri, tanpa harus berdebat, oh gimana sih, nah suhu yang benar gimana gimana. Nah, daripada seperti itu, nah ini teman-teman bisa lihat kan udah mulai beranjak naik dari suhu yang awal tadi. Oke, karena saya nggak terlalu butuh ini, jadi saya cabut aja, kasihan takut mengganggu, karena saya udah punya data sendiri. Terus yang kelima berarti ya, masalah menetaskan di mesin tetas tuh banyak yang tanya, kalau misalkan mati lampu gimana? Balik lagi, seperti yang di awal saya bilang, kita belajar dari indukan. Si indukan ini pun kalau misalkan jamnya dia makan, jamnya dia minum, jamnya dia siang harus menyesuaikan suhu dengan main-main di tanah, dia tinggalin aja telur gitu aja gitu. Nah, di mesin tetas pun begitu, tanpa harus kita pusing, aduh harus nyalain genset atau apa segala macem. Enggak lah, yang penting kita punya ini. Ini kan kalau mati lampu, suhunya dan kelembabannya tetap mengukur. Nah, paling biasanya sih tips dari saya, kalau misalkan mati lampu, keluarkan semua bak air dan airnya, lalu tutup kembali, biarin gitu aja. Karena memang ya udah sih, di indukan sendiri pun enggak secara 24 jam itu enggak penuh dijagain. Ada waktu-waktunya untuk si telur itu suhunya turun terus balik lagi, suhu turun terus balik lagi, nah kayak gitu. Jadi ya nggak usah khawatir, dan memang sih ada penurunan jumlah yang menetas dengan terlalu lama mati lampu, tapi ya daripada kita terlalu sibuk buat siapin genset apa segala macam yang modalnya lumayan gede, insya Allah masih aman-aman aja dan masih banyak yang netesnya. Dan itu aja tipsnya, bagaimana cara setting suhu dan kelembaban yang benar mengenai menetaskan di mesin tetas yang kita pelajari langsung dari indukan. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.